Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal game. Enggak bahas game sih sebenarnya. Aku mau bahas CID lagi ya, seperti biasa lah teman-temannya. Jadi buat kalian yang bermasalah dengan CID, Bang, pakai apa sih VPN-nya Bang? Abang pakai VPN apa sih? Pakai VPN apa sih? Ya udah, aku jawabin ya. Ya, sorry banget teman-temannya, gigiku lagi sakit ya di sebelah kiri. Kalau kalian lihat kamera itu di sebelah kanan ya, kalau di sebelah aku di sebelah kiri guys. Jadi aku balik lagi ke topik. Nah, aku pakai VPN yang namanya VPN yang untuk nge-unban device ya. Jadi udah biasa sih. Aku udah bikin juga ya video tentang bikin CID. Bentar bestie. Ya intinya aku pakai ini teman-temannya. Jadi aku pakai ini, terus kalian tinggal klik aja VPN gate-nya nih ya, VPN gate dua kali, terus kalian pilih yang versi Jepang ya, yang VPN Jepang, jangan pilih yang lain ya, pilih yang Jepang besti yang terbaru ya teman-teman ya. Konekin. Nah kalau udah connect ya teman-teman, tungguin aja beberapa saat nih, biasanya udah connect sih langsung biasanya langsung connect, tapi kalau ini ada tunggu beberapa saat dulu gitu baru bisa connect. Tungguin. Nah kalau misalnya lama gini, Bang lama bang, ya udah. Kalau kalian lama nunggunya ya udah wes. Kita bakal cari lagi VPN yang Jepang yang bisa langsung connect langsung ya. Oke, kita pakai yang ini. Satu hari, biasanya satu hari itu langsung bisa tuh, langsung bisa. Oke, langsung buka Growtopia-nya teman-teman. Seperti biasa ya Growtopia kita teman-teman. Kalau kalian udah kayak gini udah wes, gampang. Nah tinggal konekin aja. Tapi harusnya bisa sih. Harusnya bisa teman-teman ya. Tuh. Langsung disconnect dia. Langsung disconnect teman-teman. Kita back, kita masuk lagi ya. Biasa ini. Nah. Ada kayak ini ya, puzzle gitu ya. Ada kayak puzzle tuh. Kayak ada puzzle-nya teman-teman. Enggak ada puzzle-nya ya, ngebug dia. Tuh. Harusnya ada puzzle teman-teman, tapi nggak ada puzzle di sini. Nah ini langsung connect ya teman-temannya. Harusnya udah connect, tapi kalau misalnya kayak gini terjadi, tinggal diubah aja si VPN-nya. Coba disconnect, kita cari lagi yang lain teman-teman. Pakai yang Korea Republik juga boleh kalian kalau kamu mau pakai ya teman-temannya. Nah ini langsung connect dia ya. Kita closein, kita langsung connectin Growtopia-nya coba. Oke. Okay. Yaelah. Growtopia teman-teman. Malah buka ini. Kocak-kocak. Kita konekin ya teman-teman ya. Nah, harusnya dikonek teman-teman ya. Tapi di sini dia enggak mau. Tuh. Dia enggak mau teman-teman. Ini kemungkinan ID aku maksimal atau kayak gimana aku nggak ngerti teman-teman, tapi jajaran aja itu bisa ya teman-teman ya. Jadi aku pakai VPN ini. Kalau kalian mau download ya kalian cari aja di Google di YouTube ada udah ada di YouTube ya, banyak banget di YouTube, kalian tinggal cari aja ya. Jadi ya pakai ini aja teman-teman kalau kalian mau lebih gampang gitu. Di sini banyak, kalian mau pilih aja bisa banyak nih, banyak banget. Kalian bisa pilih-pilih sesuka hati kalian mau yang mana ya, mau kayak gimana gitu, banyak gitu ya. Gigiku sakit banget teman-teman ya, gitu aja teman-teman triknya ya, cuman simple dan padat ya, cuman sebentar doang ya, itulah easy lah ya. Oke, okay, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Next nanti kita bakal lagi bahas lagi soal CID atau bahas yang lainnya. Oke, okay, see you the next time kita di video berikutnya ya, dadah.